Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk memunculkan tombol navigasi pada HP Vivo. Jadi bisa teman-teman lihat, sekarang saya menggunakan navigasi yang seperti ini ya. Ini tidak ada tombolnya, tapi teman-teman bisa memunculkan kembali untuk tombol navigasinya. Oke, di sini teman-teman langsung saja pergi ke pengaturan. Kemudian di pengaturan teman-teman cari di bagian sini ya. Pilih di navigasi sistem. Untuk memunculkan tombol navigasi, kita pergi ke bagian tombol. Nah, setelah teman-teman aktifkan tombol, maka tombolnya secara otomatis akan muncul seperti ini. Jadi seperti itu cara kita memunculkan tombol navigasi pada HP Vivo. Semoga tips singkat ini bermanfaat dan silahkan teman-teman coba ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ini. See you in next video. Dadah.